Hai, assalamualaikum. Hari ni kita berada di Patas Takruh Kijah. Sekarang ni berada di jeti ni. Yang kita tunjuk itu tu. Belakang tu boleh tengok lah orang mancing. Dan hari ni kita akan explore sebelah kiri patah ni, Patas Takruh Kijah ni. Dan kalau boleh kita akan pergi juga dekat Patah Kemasik. Siapa-siapa yang dah tengok lagi episod sebelum ni, episod 1 sampai 9, ni episod ke-10 dah. Jelajah Patah Terengganu bersama dengan Amba. Bolehlah tengok, barulah faham jalan cerita mengikut jalur patah yang Amba telah explore. So tak mau cakap banyak, jom kita pergi. Walaupun pantai ini agak tersembunyi, tapi pantai ini agak popular kerana ramai yang datang sini untuk bergambar. Pantai ini juga pernah menjadi lokasi pengembaraan filem. Mana doknya, pantai ini memang sangat-sangat lawa. Siapa je tak mari. Kalau Sekmong nak rasa feel berada di tengah lautan, Sekmong boleh terah jalan sampai ke hujung jeti ni. Boleh rasa vibe duduk di tengah lautan. Masa yang duduk sini, Amba nampak ada sebuah kapal terbang yang terbang sangat-sangat rendah. Lapangan terbang yang paling dekat sini ialah lapangan terbang Ketel. Tapi, lapangan ni hanyalah untuk pengangkutan barang sahaja. Kita nak pergi minum, tapi kita rasa macam tu adalah tempat private, tempat resort ni lah, Havana ni. Jadi kita macam rasa serba salah nak pergi pun rasa macam was-was boleh pergi kedok. Sebab nampak situ ada pagar hijau yang menandakan macam kawasan kawasan dia lah. Jadi kita akan teralah cari jalan kot lain untuk pergi ke sebelah tu. Kalau tak boleh nak pergi, rugi lah sebab tengok macam situ tempat kawasan lawa juga. Tapi kita teralah cari jalan lain dulu. Malangnya tak ada jalan untuk kita explore di patah Jeti Takruh Kijah sebelah kiri. Dan kita terus ke Pantai Kemasik. Kalau kita pergi ke Pantai Kemasik, kita tak perlu nak bimbang. Disebabkan kat sini memang banyak fasiliti dia. Kalau tengok, tempat ni pun macam patah Teluk Cipodok. Sekarang ni kita berada di Patah Kemasik. Disebabkan kita tak boleh nak explore sebelah Patah Takruh Kijah tu, kita mari sini lalu lah.
di sebelah patang masjid ni. Kadang sekarang ni memang tengah pasang. Jadi macam kita tak boleh nak explore juga. Sebab kan pasir bata dia ditenggelami air lah. Tapi memang lawa view pagi ni. Okay, kita sedang berjalan ke salah satu taman-taman rekreasi dia. Hari ni macam agak dok menarik sikit sebab kita dah nak explore banyak benda. Dan apa tu? Kita dah nak explore juga patah kijak tu. Sebab kita tengok tadi dekat laluan darat pun dia kabur. Tak boleh masuk lah kata. Raita lubang dia. Weh, lain macam tempat ni. Macam ada benda nusuk bawah ni.